Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Koplo. Halo pemirsa, kembali ke pengaturan awal. Suami kerja lagi, tanggungannya ada pemirsa. Saya balik kerja nih, pokoknya tak dengar no yang terbaik. Nanti baik lagi nggak YouTube lagi yo. Yo bisa berkarya. Syukur rezeki alhamdulillah lah ngono lah pemirsa. Jangan mau nomor gawe njobo yo piye. Di anak cilik mbake gak tega pemirsa. Lah masalah kerjo nek gak cocok karo tukang mumuhe. Mbek gak tega. Ken biyen mulo. Nek masalah biyen kan mbek kerjo kan bisa dimong bae. Iki kan sak kene kapuan. Wong jojo iki ora elok. Pemedi memake ora gelem. Mak dhewe yo sibuk duwe konten dhewe tadi mbak kamu pemirsa. Mbak Eka arep gawe sambal telur balado. Mbak kamu iki milih lombok-lombok sing sekirane wis sing lawas sak pilihi. Mbak Eka tuku stok anyar. Ya memang Mbak Eka tukake karena ya ngono ku lho jagane nek mulai kon Jepon. Nyambel. Pengen nyampe telur barat tuh sing empreh pokoknya. Mbak Eka seneng sing empreh-empreh. Jarang banget nyayur lode karena memang yo nek kakean yo mubadir pemirsa. Yo diwarno wong yo iya tapi kan apa jenenge gak sepiro seneng sayur lode Mbak Eka itu. Yo kadang cuma yo kuwi. Tak pilih bisik pemirsa. Ya jenenge Mas yo mbek kembang mau tuku sithik ya jenenge barang bumbu lombok iso jamur iso bosok pemirsa mau jenenge barangmu seger-seger barangmu kayak tak pilih pemirsa. Telurnya tak rebus. Telurnya pengen baik blender ya mama ngulek. Ya ya delok-delok resep kok do diulek di blender ngono. Baik kan memang kadang yo nek mau sithik yo tak nah. Imam baik ka tuku nang pasar pemirsa seberapa. Baik ka tuku nang tuku nang Brambang yo. Ulah pampu. Mbak Eka pisune di asah karo Mas Santo pasti saya nang omah. Kan wonge lagi pengen masak pemirsa. Gaya masake paling mie. Lha kok yo ketul pemirsa, tumpul bahasa Indonesiane kan. Pisane kok tumpul. Terus Mbak Eka duwene alat kanggo ngasah kuwi karo bapak Mbak Eka kan pandi besi pemirsa duwene. Waduh anu Pak Bibi so telu di asah kabeh lah. Mas Santo nunggu ibu misa, kadung wingi yo sik-sik sawang. Asline mare mbek karsi cuma mbek karep tuku sapune dhisik delalah Mas Santo inisiatif sapu lidi di wenehi jagak langsung di kupu misa. Yo mbeke dungakno ae yo ben Mas Santo iki ndak kerja cedhak ben bendino. Awak anak bojo lak ngono yo pemirsa. Kita lagi ono ewo di sos sebelah. Agustus ganti September ganti acara pemirsa. Acarane opo? Yo kuwi penghajatan. Ini Mbak Eka gak dolan merah pemirsa. Resik-resik omah karo masak. Mbak Eka cucu tak masak nopo. Mbak Eka mung tumbas sop-sopan. Meskipun kadang gak Mbak Eka konten, Mbak Eka tetep nyayuni cucu pemirsa. Cari cucu ngono-ngono ae. Nek ora bening yo bayem, nek ora bayem yo kadang kiki sayur gambas alias oyong wis kuwi tok dadi yo
ibaratnya yo simple. Mbaknya nggak sambel sambel iku yo apa jenenge gue wae dhewe nggo sampe mangan sampe sore. Nek esuk terkadang juga mesti ya pemirsa. Nek ka kuwi tuku sego pecel. Memang budaya ya bukan budaya mas kebiasaan nang kapan iki padha kok disone mbek kan Jepang. Esuk iki do yo entah sing kerja entah sing enggak apa sing nang sawah. Nek esuk iki ben gak gugup masak iki nggo sarapan ngeteni kesuwen do tuku sego pecel pemirsa. Pecel, jadi ini awan ini rada santai. Gimana awan ini rada santai. So, mbak kemungkinan besar mbak Eka nek wis jojo sekolah yo kuwi mbak Eka tuku sego pecel dhisik terus lagi mikir apa masak yo suku-suku nek masak terus sampai sentuk gawean cedak mbak Eka malah seneng semangat oleh masak ini masak gue wae dhewe ini kadang mbak Eka anu pun bisa kesantenan kadang wi kadang yura masak tuh sore ini tuku lontong juga setiap hari lah pengusaha tuku ayam kuyu burus masak nasi gulai duit ya terus anu kuy kadang ngoseng tempe bisa nah kengko iyo yo mbak Eka tak gawe bawang goreng ini tapi sik dulu ini telurnya tak rebus pemirsa. Telurnya apa kayaknya telur lah wis mbak Eka memang kadang nek bengi yo mangan ngono pemirsa. Iki mbak kang ngirisi kanggo bawang goreng ini sambel diwenehi bawang goreng kok ben harum pemirsa. Lalu mbak. Nek sambel iki kan awet ngono pemirsa. Nek kan jangan asem lho jarang. Soale anggere Jepang lu jangan asem mah ibu mbak kang. Ibu mbak kang iki yo. Pak anggere sekatung terjeneng dapur wis emoh direne-rene anak. Dadi niku wis dekne nyekel, mbak kan nyekel gawean omah iki yo nyapu, nyuci. Ibu mbak kan ndek mesin cuci, ibu nggak nampak kata tak mesin cuci. Terus nek rekono ngusi gawean omah iki mbak kan nek sing masak ibuke mbak. Wong e perfeksionis pemirsa, wis pokoke apa kabeh cuandak dhewe nek soal masak. Dadi nek mbak kan memang jarang masak bukan berarti gak iso masak iso memang karena memang mbak kan ngajeni. Ya orang tua memang kan yang menepui ke sosok bebas sama Dewi. Mbak Ayo sama Dewi ya Alhamdulillah iso bancaan Dewi iso masak Dewi kok menepui. Jadi justru nek awak Dewi ini kreatif ya menurut penelitian menduduk-duduk dengan berita misalnya seorang perempuan ini kreatif jadi ini otak ini gak gampang pikun menurut jari ini makanya mbak Ayo seneng sama Dewi jadi kreatif masak apa masak apa malah seneng mbak Eka ngonten barang mbak Eka itu yang ngonten yang jualan online pemirsa waktu kecantikan skincare kan biar mulai saya orang kenal masak nah itu wes mbak Eka tak cuci dulu ya pemirsa ya cus si pemirsa bumbunya tak blender disik aku chopper pemirsa awan-awan ngublek mbak Eka pemirsa ini kan karek kentennya mek mbek ini mbak Eka tukunin Jepang pemirsa kue kredit biar sidik misalnya nek enggak bisa malah tak ngangkut chopper aja ini mbak Eka tukun sakset ini chopper regulator karo blender pemirsa. Nek ngene kan enak. Dadine lembut pemirsa, beberapa pemirsa. Ya pemirsa, Mbak Eka wis tak mempersiapno masak ini. Oke. Ya pemirsa, Mbak Eka tak goreng bawang gorengin dhisik. Iya ambek momong, bocile yo nangis, yo mohon maaf. Ya pemirsa, iki ya boh.
bocah pure ae. Nek nuruti pure ae engko ora masak, masak Mbak Eka. Terus dene tak ngancik. Iki tak blender mang pemirsa. Udah dulu kita sup langsung pakai minyak ke kamera. Bocor nangis saya pemirsa iki mang karena penjuk lona dan kok ora masak. Garam dua ini kecek kata selera jengkelan pemirsa kata nek bojo mewek niku lho. Tapi penyedap rasa sih. Mbak kata tak sebelum tak jengkel nonjo iki ben apa tak ini penyedap sik pemirsa. Nah, iki memang gak tak sut awake Mbak Eka ben ketok. Masake. Iki kita tok arin sik. Yo ana sing mriten gak. Yo ana sing telure digoreng sik yo ana ning tak kasine wis ngene. Suwan goreng bareng. Wis dadi telure 3 ae monggo Mbak Eka dhewe. Mbak Eka ngekek mak aku jarang masakan mateng soalnya mak ayo masak ben dino. Paling ku yo mentan ngono nek kadang pas duwe rezeki luweh. Mak tak paringi. Ku sing mentah-mentah. Soale mak ayu masak. Nah, kita tak weni brambang goreng pemirsa. Ben gurih. Yes. Arek nunggu mateng, beres. Oh. Yes. Mantap. Yes, mateng dulu. Pemirsa iki wis bar kembe jojo nangis mek ngomong nek masak dhewe iki kan ngerti sepira-sepira nek tuku aing koyo boros pemirsa ngono ceritane mek kaki ngono la iki wis bar sambele wis dingu mangan ngawan sampe bengi terima kasih nonton konten Mbak Eka aja lali like comment subscribe keluarga Mas Goblem aja lali bersyukur ben ora kufur pantengin terus konten Mbak Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.